dari yang diumumkan Perdana Menteri itu besar. Impaknya, dampaknya besar. Jumlahnya besar. Apakah tidak mudah sabar untuk saya minta Alin Yang Berhormat turut dengar dan bahas? Jadi saya minta penjelasan jawapan yang tegas. Bila nak dibentangkan, mengapa? Lama punya soalan. Soalan. Silakan Yang Berhormat, itu soalannya. Terima kasih. Politik Sogo. Tuan Yang Pertua, memang saya dah jangka dah prediction menggunakan soalan seperti itu kerana perkara ini bukanlah pertama kali disebutkan. Tetapi benda yang kita semua sedia maklum, permasalahan besar yang kita hadapi ialah soal untuk menguruskan dan juga menangani masalah COVID-19. Dan di seluruh negara umum rakyat tahu bahawa dalam situasi yang amat menyukarkan dan sulit sekali itu, kerajaan tidak ada pilihan. Malahan saya sendiri berpendapat tindakan-tindakan segera mesti diambil walaupun sebelum sesi parlimen bermula. Dan hari ini walaupun perkara itu belum lagi dibentangkan, insyaAllah Menteri Keuangan saya akan bentangkan dalam tempoh sesi ini juga segala perkara yang terperinci. Ada berpuluh-puluh inisiatif yang terpaksa dilaksanakan. Kerana di luar sana, Tuan Yang Pertua mesti tahu, rakyat menunggu. Dia tak boleh nak tunggu sesi parlimen ini. Dia nak sekarang. Bantuan disampaikan sekarang. Mereka menghadapi kesukaran sekarang. Industri sudah runtuh sekarang. Penyagaan-penyagaan tak boleh laksanakan sekarang. Kalau nak tunggu hari... Parlimen boleh bersidang. Jadi walaupun itu saya faham. Sebagai tugas ahli parlimen memang itu tanggungjawab. Tetapi tugas kerajaan adalah untuk menentukan rakyat mesti dibela. Di waktu mana pembelaan itu mesti bersidang.